Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di Pantai Kenjeran. Itu pantai lama ya. Sekarang kita mau masuk dulu. Di sini ada scan peduli lindung. Ayo kita masuk dulu. Mas, kalau pakai kartu vaksin aja boleh? Bisa. Oh, bisa pakai kartu vaksin. Sekarang kita mau beli tiketnya dulu. Bisa. Kalau beli tiket bisa lewat aplikasi tiketwisatasurabaya.co.id. Kita beli tiket dulu. Pak, buat 2 orang. KTP. Ternyata registrasinya pakai KTP sama nomor HP ya. Registrasinya pakai KTP sama nomor HP. 2. Dan harga tiketnya per orang 10.000. Buka sampai jam berapa? Sampai jam 4. Jam 4 ya. Oke. Buka sampai jam 4. Selamat sore, Mbak. Iya, sore. Mohon izin, berapa orang? 2. 2. Permisi, kartu sama barcode ya. Saya foto dulu. Okay. Nanti potongannya dibuat izin, barangkali ada keperluan ke tempat parkir nanti bisa masuk lagi. Oh gitu. Oke. Okay. Terima kasih, monggo, Pak. Nah, sekarang kita sudah berada di area Pantai Kenjeran, THP-nya Pantai Lama ya. Nah, ini di sini banyak sekali orang jualan. Terus ada spot fotonya juga. Dan sekarang kita jalan-jalan dulu, oke? Thank you.
sudah berada di pusat oleh-oleh khas THP Kenjeran Lama. Nah, dan ini yang sebelah kiri ini tempat jual oleh-oleh. Kebanyakan sih kayaknya jenisnya kerupuk ya. Kita lihat lebih dekat ya. Sekarang kita mau ke taman bermain anak-anak. Sekarang kita mau lihat pemandangannya dari atas. Ini ada tangga naik ke atas. Mudah-mudahan kita bisa dapat pemandangannya dari atas semua. Yang ke jembatannya juga. Oke. Masker dulu. Kita jalan terus ke sana. Ini bisa tembus ya, nanti kita turun tangga lagi. Tapi karena ini sudah sore dan tutupnya di sini jam 4, kita kembali lagi ke lokasi tadi. Jalan-jalan lagi.
berada di taman bermain anak-anak, tapi sepertinya arena permainannya pada tutup. Terus di belakang ada seperti kereta api. Dan lain-lain. Cuman karena ini sudah sore, jadi sudah pada mau tutup. Ini ada area santai buat keluarga, bisa duduk-duduk. Dan di sini pohonnya juga apa namanya? Rindang ya. Oke, sekarang kita mau lanjut jalan-jalan ke jembatannya. Di sini ramai sekali. Mungkin kita bisa antri dulu kali ya. Kita lihat pemandangannya dengan
dengan angin sepoi-sepoi.